Guys, kembali lagi pada channel Zahra Sahira. Z besar, S besar. Kali ini kita akan membuat tips atau cara membuat bakwan jagung. Oke, guys, selanjutnya ini bahan-bahannya. Oke, guys, bahannya itu terdiri dari jagung, cukup 2 jagung saja. Lalu selanjutnya wortelnya. Wortelnya yang gede ya guys, buat jus cukup 1 wortel saja. Selanjutnya daun bawangnya 2 dan daun seledrinya 2. Dan Roiconya rasa sapi itu cukup 2 aja ya guys. Dan terigunya cukup setengah kilo. Dan selanjutnya garamnya cukup 1 sendok teh saja. Selanjutnya kita masukkan terigu, lalu kita masukkan air secukupnya. Hai guys, selanjutnya kita masukkan terigunya sudah jadi, kita masukkan Royco rasa sapi cukup 2 saja. Lalu masukkan garamnya cukup 1 sendok teh. Lalu kita aduk hingga merata. Selanjutnya kita masukkan sayuran-sayuran atau bahan-bahan yang tadi yang sudah dipotong, awalnya jagung, lalu wortel, dan bawang-bawang, dan daun seledri. Lalu kita aduk hingga merata. Oke guys, adonan bakwannya kita sudah jadi. Selanjutnya nanti kita akan goreng. Oke guys, minyak yang sudah dipanaskan sekarang sudah panas. Kita masukkan adonan bakwan, kita goreng sekarang. Bakwan yang kita goreng kita balik sekarang. Oke guys, bakwan jagungnya sudah matang. Jangan lupa subscribe ya di channel Zahra Sahira, Z besar, S besar. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan loncengnya. Gratis kok subscribe, tinggal pencet. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Makasih.